Pak, mulai Pak. Wis. Insyaallah. Kan ada ya. Loh, keliru rek. Oh, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para bapak, para ibu, para hadirin jemaah sekalian yang saya hormati. Untuk hari ini perjumpaan kita adalah membahas masalah birrul walidain, wajibnya berbuat baik atau memperbaiki kepada kedua orang tua. Karena memang begitu pol perjuangan orang tua, terutama ibu yang telah berat di dalam mengandung kita. Karena memang Allah juga berfirman dalam ayat Astagfirullah wa'asayna insana wa'alidayi hamalat wa'alawah wa'alawah wa'alawah. Terus tadi dia warna ini. Yeah. Aus. Maaf tadi sedikit gangguan. Kembali lagi kita membahas masalah birrul walidain, karena saking pentingnya kita menghormat kepada orang tua kita yang telah meramut kita, membina kita, membimbing kita sehingga seperti demikian ini. Sungguh tidak berlebihan jika seandainya kita pun berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang Allah pun juga telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluh. أَلَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami Allah telah berwasiat agar kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu yang telah mengandung kamu, yang telah mengandung kalian dalam keadaan tambah dan bertambah. Karena memang perjuangan ibu sungguh luar biasa waktu hamil kecil, seakan-akan tidak terasa. Sedikit lagi bertambah, 2 bulan, 3 bulan juga bertambah lagi, sampai 4 bulan, 5 bulan tambah besar, sampai 7 bulan, hamil yang 8 bulan itu berat, saudara jemaah. Kalau kita mengingat perjuangannya sang ibu malam-malam, tidur pun sulit, mau tidur nyenyak pun juga sulit, pengen tidur pulas pun juga sulit, mau tidur miring gak enak, mau tidur terlentang kok gak enak, mau tidur mengkurep kok kayak timbangan, susah saudara jemaah. Seperti contohnya kita lihat di layar berikut ini. Ya man yara, ya man yara, ya man yara ma'al-ba'ud janahaha, janahaha fi zulmati al-layl al-bahim al-yali. Cukup 3 saja gambarnya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah ibu kita melahirkan, ibu kita menyusui kita, malam-malam pun kita terbangun menangis ngompol,
Ibu yang asalnya tertidur dengan pulas enak nyenyak terpaksa harus bangun untuk menyusui kita, membersihkan kompor kita dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, terus beliau berikan dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan sepenuh hati, dan tidak ada rasa kasih sayang yang lebih kecuali hanya kasih sayang ibu kepada anak-anak. Sampai akhirnya ibu pun menyapa anaknya ketika usia mungkin kurang lebih 2 tahun yang sebagaimana diterangkan dalam ayat tadi. Oleh karena itu saudara jemaah sekalian, maka wajib bagi kita sekalian untuk berbakti kepada orang tua. Karena tidak ada alasan apapun dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis tidak pernah menyebutkan atau memberikan alasan atau kemurahan untuk tidak berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua mungkin dalam keadaan belum mendapatkan diri. Wajib hukumnya saudara jemaah sekalian. Mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukup sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan 3 ungkapan untuk ibu. Untuk ibu ya. Yang pertama, karena saya sudah lama enggak ketemu ibu, saya kangen ibu. Yang kedua, saya ingat masa lalu kan. Jadi saya merindukan kasih sayang dari ibu. Yang ketiga, aku udah gede, aku pengen kawin. I love you mom. Ayo bet. Ya, ya, ya. Oke. Kepada Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Berikan apa yang hal terkesan kalimat dari kedua orang tua Anda kepada panjenengan. Oke. Pesan dari orang tua saya ketika saya berangkat mondok, kamu kalau mau berhasil menjadi seorang mubalek, maka jangan sampai terpengaruh dengan perempuan. Begitu juga ketika kamu di dalam tugasan, supaya tugasanmu agar sukses, maka jangan sampai terpengaruh dengan perempuan. Ingat itu, jangan terpengaruh dengan perempuan. Salam. Cara mana? Sukses. Alhamdulillah jazakallah. Amin. Sip. Aku sih. Sebagai anak yang solih dan solihah, yang mencintai kedua orang tua kita, maka hendaknya kita bisa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Adapun termasuk doanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para guru kita. Ya Allah, semoga Engkau tetapkan kedua orang tua saya dalam jamaah sampai polpati. Ya Allah, semoga Engkau terima semua amal baik kedua orang tua saya. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua saya. Ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua saya kesehatan, kewarasan, kekuatan, umur yang barokah dan rizki yang halal, lancar dan barokah. Ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua saya sewaktu-waktu mati dalam keadaan husnul khotimah, mati masuk surga, selamat dari neraka.
Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Amin.